Tinggal jauh ya di Kepala Puru, kami dengar pinang itu terlalu ramai di Papua. Kami sana tidak ada pohon. Kami mau datang minta bibit satu saja. Yang sudah kasih kami bawa duluan tanam tapi tidak ada yang tumbuh. Satu ini kami datang untuk ambil yang baru ini. Ini bibit yang terbaik, bibit unggul. Kami akan bawa tanam, dia akan bertumbuh dan berbuah juga di sana. Supaya suatu ketika di Paripadon datang di sana, kami juga siapkan pinang, kami juga siapkan siri untuk di Paripadon bisa makan. Karena kami di sana, yang kami tahu itu hanya keladi, kacang, bawang, jagung, itu yang kami tahu. Tapi pinang ini, ya kalau kami ikut kapal, ikut pesawat datang, baru tahu ada pinang di kota. Jadi, untuk itu sore hari ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk kesediaan menerima kami ke keluarga besar Karet
untuk kita sama-sama bicara sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan. Kupikir itu, dan Nona yang pegang piring ini dia punya mama Ade, ya. Mama ini punya Michael, dia punya mama Ade. Jadi kami di sana punya adat itu, mama yang melahirkan dia punya adik harus damping datang untuk ketuk pintu atau kasih suara. Karena dia membawa anak perempuan untuk dia punya tante puana. Jadi itu.